insyaAllah. Ya betul Haji, pada malam ni Rio Stadium Majlis Pemenang Suraya dengan kedua-dua penyokong memberikan sokongan kepada kedua-dua pasukan. Lepas pula dari Azwan dan Kamal. Kamal Terengganu yang menang. Dua. Kencang servis yang dilakukan oleh Syahir Rosli. Kamal Terengganu mendapat mata yang kedua. Kali ini dengan libasan yang... dan juga kandas yang pertama Darul Razak. Kandas mungkin terlalu kemah besok lah. Baik, servis yang dilakukan dalam yang itu masalahnya, boleh tak kekalkan konsisten, tersasar sedikit. Bola pertama dari Syahir Rosli dan kemudiannya Kamal Ishak gagal untuk merejam masuk. Pertama, iaitu dengan menewaskan Toto. Cantik, lembut lentingan yang dilakukan oleh Kamal Al-Fizaj. Keluar. Dia pergi sebuah yang terakhir. Oh, lembut macam itu boleh dapat mata. Dan juga total. Kejaman yang baik dapat dilakukan di situ oleh Kamal Ishak. Baru sekali saja melakukan umpan. Batal. Dikesan batal oleh penonton pengadil. Yang ini baru complete set. Package untuk Turtles sebentar tadi. Cantik. Jauh sedikit. Zain dapat selamatkan bola. Juga pilih Razak di depan. Ada tampanan dapat dilakukan. Dan dimatikan oleh Tekong. Dimatikan oleh Tekong yang membuat... Mata berganjak untuk Regu Terengganu. Terkandas. Kali yang kedua. Bola baik dari Kamal Al-Fizah. Peluang untuk Kamal Al-Fizah. Bola tak keluar. Seperti yang Haji beritahu saya tadi. Tiga servis untuk Terengganu Turtle. Diasak ke arah Kamal Ishak. Dapat diselamatkan? Tidak. Dari Azwan untuk satu mata Kamal Ishak. Oh, melekat di kaki Zain. Cantik. Peluang untuk Turtles. Bola yang ketiga. Oh, tak lepas pula. Kamal Al-Fizah. Kali ini cantik. Bola keluar. Memang jelas keluar dia. Keluar di sebelah kanan. Membuat warming up ketika ini. Semakin rapat. Biarkan keluar. Tanpa tadi ketinggalan 1-7.
Oh, bola pertama dari Kamal Alfiza yang perlu diperbaiki. Kali ini satu drop yang dilakukan Kamal Isa. Oh, ke belakang tapi peluang. Itu yang patut dilakukan, yaitu merejam saja. Arah Zain diselamatkan di situ, peluang ada lagi. Kamal Isa, bola kesilapan berlaku juga. Tak lepas pula dari Zain. Jairosdi cari Kamal Alfiza sekali lagi. Pertarungan di udara dimenangi oleh Kamal Alfiza. Walaupun bola itu. Rosdi masih lagi mencari-cari servis terbaiknya. Tak berhasil lagi. Mungkin. Kali ini baik. Ace yang kedua darinya. Sedang bersiap sedia. Nak direhatkan ke ataupun nak tukar terus ni? Ini yang menjadi perhatian kita ketika ini. The drop dilakukan. Daya satu mata disumbangkan di situ oleh Azlan. Jauh, wah, di sasaran tujuh. Cara dia melakukan libasan dan juga landing. Zain dapat melambungkan bola tinggi. Azlan selamatkan di situ oleh Zulkifli Razak. Dan Kamal Alfiza. Walaupun Syahir Rosdi. Baru dapat pertama kali menjadi. Ini yang ketiga. Keluar sangat jauh sangat. Di dalam permainan lagi. Yep, masih belum lagi. Aman. Ini pass baik, tampanan yang pertama menjadi dari Azlan. Pertama kali dapat dihasilkan di situ oleh killer baru untuk Panthers. Kali ini Sobe pula bijak untuk mencari sasaran yang tepat sekali. Harapkan satu lambungan baik dari Kamal Alfiza. Kali ini terlalu kuat sebenarnya. Baik. Pemain Azwan dan plus 20. Mudah. Azwan melambungkan bola. Dan itu dia masuk. Begitulah ditamatkan dengan cukup baik oleh Kamal Alfiza Syafi'i untuk game. Tengok balik round pertama. Panthers menang game yang pertama. Ataupun Terengganu menang game yang pertama. 21 dekat dua, set yang kedua pada game yang pertama. Pulau Pinang menang 21-14. Tell me that you love me, even if it's fake.